صلاه الله سلام الله di ahli al-bad di Allah. Jangan ada anak ibu maupun majlis alim ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Rahmat Allah Ta'ala buat mereka bukan karena selawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser, ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Rekaman ini sebar luaskan Jawa-Jawa. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral, Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saghaf larang umat untuk masuk Ansor dan juga Banser. Apakah alasannya? Jagat media sosial mendadak dihebohkan dengan pernyataan kontroversi Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saghaf. Cucu Nabi Muhammad ini terang-terangan melarang umat muslim untuk bergabung ke organisasi bentukan NU seperti Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor dan juga Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Melalui unggahan video di kanal YouTube NU Garis Lurus, Habib Alwi menyeru kepada orang-orang tua agar anak-anaknya tidak mengikuti kedua organisasi tadi. Jangan ada anak ibu yang ikut Ansor apalagi Banser. Ingetin nih sampai mampus tidak ada kata Banser, ucap Habib Alwi. Usut punya usut, alasan Habib Alwi melarang umat muslim mengikuti Ansor maupun Banser karena kedua organisasi itu terdapat ajaran Islam Nusantara. Dan jangan ada anak ibu ngikutin ajaran Islam Nusantara, saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka, papar Habib Alwi. Ia kemudian menegaskan bahwa ajaran Islam Nusantara tidak selaras dengan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam segi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada Islam Nusantara dalam ibadah kita sehari-hari, apapun bentuknya itu laknat Allah, tegas Habib Alwi. Sontak saja unggahan video tersebut menuai sorotan warganya di dalam kolom komentar. Sebagian besar dari mereka memberikan tanggapan yang beragam. Kalau udah Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saghaf yang ngomong ngeri dah, beliau kasyaf. Masya Allah, sehat selalu Bib, ujar akun Rifki Ropi. Sedih lihat NU sekarang jadi kendaraan orang liberal. Kata akun lainnya, kalau sudah Islam kenapa harus Nusantara? Cukup Islam yang kafah aja yang perlu kita ikutin. Karena yang ngaku Islam seperti negara Irak, Suriah atau ISIS sekarang disebut teroris. Jadi waspadalah, ungkap akun Arif Hartono. Saya lebih prefer Islam di Nusantara daripada Islam Nusantara. How about you? Artinya perjalanan atau perkembangan masuknya Islam di Nusantara. Imbuh akun kembali menulis, ini potongan video pengajian lama, mungkin 3 tahun lebih yang lalu. Jangan diambil kesimpulan yang memecah belah untuk Aswaja. Rekaman ceramah Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saghaf yang melarang ikut atau masuk Ansor dan Banser. Selain itu, beliau juga melarang ibu-ibu membiarkan anak mereka mempelajari ajaran Islam Nusantara. Dalam rekaman ceramah itu, suara yang dikabarkan adalah Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saghaf. Bahkan ia menyebutkan tidak ada kata Banser sampai kapanpun. Habib Alwi juga melarang umat mengikuti ajaran Islam Nusantara. Video tersebut diunggah oleh channel YouTube NU Garis Lurus dengan judul Jangan ada yang ikut Ansor Banser, seruan Habib Alwi bin Abdurrahman As-Saghaf, MTZ Adul Muslim. Sebagaimana dilansir pada hari Sabtu 19 Maret yang lalu.